kok bisa gitu Jogja? Ya. Kok bisa kita gak habis pikir? Gak habis pikir kita adalah chef gadungan yang tadinya ya. Chef muntah-muntah, chef eksperimen ya, yang ngasih makan mutant makan masakan racun yang setara dengan gas beracun Auschwitz era Nazi. Iya. Kok bisa kita dikirimin alat-alat yang luar biasa oleh Oxon. Terima kasih buat Oxon dulu tuh kan. Oxon. Di sini kita dikirimin banyak sekali, ada dispenser, ada mixer, beberapa item, ada ya, blender, macam-macam. Ada ya, banyak hal yang pastinya kita akan unboxing nanti satu-satu. Benar. Ini sebenarnya pengukuhan buat kita berdua aja. Oh, ini malam ini pentasbihan kita sebagai pentasbihan official chef ya. Official chef. Kalau kalian kalau karate mungkin kalian dikasih sabuk hitam. Ya. Ini adalah sabuk hitam bagi kalo, para chef. Ya, kalau di zaman Raja Arthur kita ditaruh pedang di sini di pundak ya. Itu sebagai pengukuhan. Pengukuhan ya. Resmi. Oke, kalau ini ditaruh Oxon. Pakai Oxon. Oke, kalau begitu Coki nanti akan menaruh kompor panas di sini. Hah? Nggak ada di briefing? Oke, sekali lagi sebelumnya terima kasih buat Oxon, alat-alat lengkap bro. Oke. Semua kita akan unboxing satu-satu, jangan kemana-mana, kita akan unboxing nih satu-satu. Yes. Stay di sini. Ya, item yang pertama ada Ice Blender OX84N, ya kan? Tapi ini nggak ada hubungan sama Avatar ya, Ice Blender. Apa maksudnya? Ice Blender, Avatar bro. Aneh nggak nonton. Oke. Kita langsung unboxing. Jadi kita dapat buku manualnya juga. Bener. Oke. Cuk, ambil cuk. Ayo, tarik. Yes. Wih. Bro, tebalak ya. Ini bahan kardusnya bagus ya, jadi. Bukan. Bukan. Tapi ini keren sih gambarnya. Iya kan? Jadi ada raspberry-nya gambarnya ya. Bener. Keren banget. Oke, ini dia satu set blender. Satu set. Dan pastinya ada untuk nyaring ampas. Ya, betul. Ampas. Jadi opini-opini Anda akan tersaring dari sini nanti. Yang karena komentar-komentar kotor juga bakal tersaring. Akan tersaring karena semuanya ampas. Benar. Oke, ini dia tadi item pertama dari blender ya. Ice blender. Ice blender. Oke. Jadi ini styrofoam yang sama pernah dipakai di OVJ juga ya. Iya. Ya, jadi ini ada sule. Ada bekas. Oke. Langsung kita geser dulu. Nah, yang kedua ada Master Series Standing Mixer. Standing Mixer 600. Ya. Ini jadi dia mixer ini bisa breakdown ya kalau enggak salah. Bisa. Nah, dia breakdown. Jadi dia bisa bikin lagu juga ya. Iya, karena dia standing mixer. Ya. Wih. Nah, kan warnanya cantik sekali. Iya. Warnanya kekinian, toska gitu ya. Hijau toska. Dan ini juga buat teman-teman yang celananya robek juga bisa dijahit. Bisa dijahit. Ini ya, bukan bisa. Jadi ini Oxon X Singer Butterfly Singer. Yang tapi ini supaya ini keren banget. Bener. Warnanya tuh lucu banget ya. Bener, warnanya bagus. Buat cewek-cewek ini. Dan asal tahu ini udah Snapdragon 788 ya. Udah Gorilla Glass juga. Oke. Yuk kita lanjut. Nah, selanjutnya ini adalah satu set cookware set. Oke. Push ini lengkap ya, kita bongkar dulu. Nah, kan ini ada. Ini kalau dari bunyinya bahannya nikel ya ini ya. Iya, dan bus ini kuat, ada api, ada ya. Mantium ini juga nih. Ada mantium. Ada panci juga. Ya, ini bahan yang sama di kuku Wolverine. Ada mantium ya. Ada mantium. Dan yang paling penting dari semua ini adalah logo Oxon. Yes. Ini dia, ya kan? Fontnya bagus ya. Kalau teman-teman di rumah logonya gosong. Jadi gosong. Yeah. Motifnya hitam-hitam. Kalau ini anti karat. Yeah. Bahkan ini salah satu yang dipakai di PUBG ya, pancinya ya. Ini, ya. Oke. Okay. Nah. Itu dia ada cookware setnya, satu set lengkap nih. Ini marching band juga. Pakai ini. Marsha in the Bear tuh pakai ini ya. Oke, okay, selanjutnya kita ada alat-alat makan ya. Tiga set item ya. Tiga set item yang saling berhubungan. Benar. Yang pertama adalah alat hitan. Bukan, Jo. Bukan alat hitan.
Ini alat makan. Yes. Ya kan? Ini ada lengkap ini dari sendok kecil, sendok gede, ada sendok sayur. Sendok sayur mana ini, bukan sendok sendok bubur biasanya. Ya. Ada 30, Bro. 30 total, 30 wow. 30 item. Ya. 30 item dan ini ini keren banget, pasti langsung kita buka. Ya. Ini warnanya kalau pisau Anda sekali lagi warnanya adalah karat kalau karat. Ya. Kalau penonton saya biasanya pisaunya karat warnanya. Yang kalau dibuat motong buah rasa besi. Kalian kalau motong mangga, keluarga rasa... Anda yang pakai pisau itu kalau makan was-was ya. Titanus. Iya. Ini dia. Wow, ini ada steril ya. Ada tempatnya, lagi. Bro. Nah. Benar. Dan ini ada nih. Wih, nah, cantik banget ya. Ini buat mengundang angin bisa juga. Bukan. Ini dia, Bro. Coba. Nah, warnanya unboxing. Bagus banget. Gold ya. Gold mid ini namanya. Rose gold ini namanya. Rose gold. Duh. Ya, benar. Ush. Dan ada kuku orang yang tertusuk ya ini, bukan? Oh bukan, ini adalah penahannya. Ya. Lalu kita masukin, Bro. Coba nanti kita demonstrasikan. Oke. Okay. Oh, yang ini kayaknya bahannya vibranium. Bagus. Kagak ada. Wih, ini, Bro. Nah, coba. Masuk, Bro. Nah. Yes. Semua jadi untuk memasukkan pisau ini sensasi seorang samurai yang memasukkan pedang. Ya. Ada ini, sensasi itu. Iya, iya. Oke. Okay. Kita sangkutin aja, guys. Buka, Cuk, itu, Cuk. Dan Oksan juga memperhatikan safety-nya ya. Pastinya, jadi di ujungnya, Bro, ditaruh biar aman ya, biar safety. Oke. Okay. Yang terakhir, yang kecil. Berarti itu yang kecil. Ya. Nah. Terakhir, terakhir. Bisa, yang kecil. Yang medium ya. Ya. Kita pasang. Wih, nah, gila. Satu set kitchen knife ya. Nah. Dan sumpah saya baru lihat pisau dia warnanya rose. Teksturnya bagus ya. Dan warnanya, Cuk. Ini warna-warna premium ya, rose gold ini namanya. Ini motif yang sama dipakai di candi-candi di Kathmandu ya. Ini. Motifnya persis kayak gini. Gak kuat sendiri. Ngomong sendiri. Ini pegangannya juga dari kayu mahoni ya. Ini mahoni ya. Oke. Nah, langsung itu udah satu set. Oke. Ini juga yang terakhir. Nah, sutil. Sutil. Atau spatula ya. Spatula. Ya. Kalau pakai ini nggak lengket. Jadi buat teman-teman, kalau di rumah kalian kan kalau goreng tuh cetang. Gitu kan biasanya. Kalau pakai ini bisa meredam noise ya. Meredam noise. Nggak ada suara-suara berisik lagi. Oke. Okay. Lanjut kita pakai lanjut kita ke item selanjutnya. Oke. Okay. Nah, selanjutnya ini ada favorit kita semua ya, karena kita makan nasi. Dan ini selain bisa buat nanak nasi, Coki. Bisa. Ini buat apa lagi? Bubur. Bisa buat bubur. Buat porridge. Yeah. Porridge. Ini adalah Oxon rice cooker ya. Ruby rice cooker and porridge. And porridge. Langsung aja kita unboxing. Ini cocok buat anak kosan ya. Sekali lagi warna-warna yang ditampilkan produk-produk Oxon itu selalu menarik. Tidak. Ini sekarang tema oriental ya. Iya, benar. Bagus banget. Ush. Tuh. Marun ya. Kita marun lime ini warnanya. Kita geser dulu ke bawah ya, yang ini ya. Ya. Sumpah ini warnanya tuh bagus. Biasanya kan cuma bunga-bunga doang, tapi ini keren banget. Jadi meskipun beras Anda murah, tapi kalau Anda pakai ini itu terkesan premium gitu. Benar. Ya kan? Meskipun beras Anda yang kalau di apa namanya? Kalau kurang air dikit langsung jadi kerak, tahu enggak? Yang kriuk-kriuk kalau dimakan ya. Tapi kalau Anda pakai Oxon ini terlihat premium. Benar. Okay? Beras-beras yang ada kutunya dimasukin sini. Mati. Mati karena ini mengandung itu buat kutu. Peditox. Jadi orang lawas. Oke, okay, dan di dalam juga ada centongnya dua pastinya ya, teman-teman ya. Ya. Centongnya, sudah takarannya, tapi nggak butuh. Nggak butuh. Karena orang Indonesia
biasanya ngukur air pakai jari. Pakai jari. Benar, makanya di sini ada takarannya, ada jari, Joki. Ada jari dari ownernya ya. Jadi karena orang Indonesia pakai jari. Iya. Jadi ini alat ukurnya ada jarinya, ada jari. Tapi nggak bisa kita tunjukin, oke? Okay? Ya. Langsung kita akan ke item selanjutnya. Nah, kalau kalian di ruang tamu tidak punya Gucci, ini bisa dipajang buat pengganti Gucci. Iya, karena saking bagusnya bisa. Iya, ini tinggal dikasih tanaman apa tuh? Monstera. Benar. Bisa. Sama gelombang cinta juga. Benar. Bisa. Gelombang cinta. Ya, selanjutnya ini Coki. Yes. Ini. Yang ini apa ini? Ini yang bikin alternatif ini ya, selain minyak bumi, selain LPG, ini adalah selain kayu bakar. Selain kayu bakar, nah, ini ada namanya kompor induksi, kompor. Bro. Induksi. Ya. Ini sudah pernah kita pakai kemarin untuk masak. Ya. Jadi kalian kita udah didemokan ya kemarin dan bagus. Bagus, cepat panasnya juga. Kalian harus, tapi ini syaratnya. Wajannya itu harus yang datar, ya, karena ini nempel gitu induksi. Gak bisa yang cembung ya? Gak bisa. Jadi gak bisa. Wajan Anda yang cembung yang bawahnya hitam itu nggak bisa. Oke, okay? Jadi ini harus pen yang datar bawahnya. Yes. Dan ini sekali lagi saya udah buktiin kemarin, ini cepet banget panasnya. Nah. Dan apa namanya? Gak ada asap, bro. Gak ada. Gak ada asap. Ya ini atasnya yang asap, tapi pembakarannya gak ada, sangat hemat energi. Proof ya. Okay. Jadi dan hemat energi juga, bro. Okay. Itu terbarukan. Ya. Ini dia kompor induksi. Kita lanjut ke barang selanjutnya. Next. Ini dia barang-barang yang salah satu saya pengen dari dulu dan nggak pernah punya adalah noodle maker. Iya. Jadi bisa bikin mie bisa sendiri. Bikin ya? Mie, bro. Homemade mie. Homemade mie buat anak kosan ya kan. Noodle homemade. Oh gini. Oke. Okay. Kita langsung unboxing aja. Ini bahkan saya belum pernah lihat wujud aslinya ya. Benar. Dari. Wih. Lagi bro. Nah, ini dia bro. Kita buka dulu. Ini ASMR. Ya. Plastik. Enggak. Nah, gitu terus saya. Oke. Wih. Wih bro. Bro. Kebalik, kebalik. Ini dia. Jujur ini noodle maker. Sebelumnya terima kasih Oxon udah dikirim ini, tapi saya belum tahu cara pakainya ya. Nah, tapi ada buku manualnya? Ada buku manual. Jangan dan ada petugas Oxon-nya di sini. Hah? Gimana? Ada petugasnya di sini. Ada. Mas. Nah, ada teka-teki silangnya juga. Ada. Ada, nanti kita tanya ke dia untuk ini karena ini sepertinya sangat simpel ya. Tinggal press tinggal here. Pencet ya kan? Nih, press here to open gitulah pokoknya cara makainya. Oke, okay, kalau kita pakai nanti. Benar. Yeah. Kalau ini kan membuat noodle maker ya. Yeah. Kalau kalian bosen rambutnya lurus bisa dikeritingin pakai ini. Ya. Yeah. Oke, okay, itu aja tambahin infonya. Selanjutnya Coki, ini dia Coki yang sekarang kemarin. Ini sound system kan? Bukan, ini bukan sound system, speaker. Ini adalah profesional air fryer. Air fryer, memang cocok untuk pro chef seperti kita. Benar. Dan ini adalah alternatif buat teman-teman kalau mau goreng biar nggak pakai minyak goreng. Nah, ini pakailah air fryer. Makanya kemarin juga ada himbauan dari ketua Akatsuki yang dia bilang orang Indonesia kok goreng-goreng pakai minyak goreng. Oh ya, makanya si ibu itu. Satu itu ya ibu. Iya. Ada pokoknya, jangan diperpanjang pokoknya. Yang jelas dia bilang, kok pakai minyak goreng? Ya karena ada alternatif sebenarnya pakai air fryer. Ini sebenarnya Oxon sudah revolusioner. Coba deh, kita angkat dulu. Cuk, ambil, pegangin cuk. Terima cuk, licin cuk. Oke. Oke, kita akan unboxing dulu ini. Wih, gila. Selalu. Oxon ciri khasnya adalah dari desainnya tuh premium dan fashionable, elegan dan ya. Estetik ya. Estetik. Coba. Nah, ini kalau Gucci Anda kurang bisa. Bisa. Ya kan? Alternatif Gucci. Oh, ini nanti di sini bukanya, Bro.
Belum, saya belum coba. Oke. Okay. Banyak hal yang belum kita coba. Benar. Makanya nanti di konten-konten selanjutnya akan kita praktekkan semua barang-barang dari Oxone. Yang pasti Oxone itu mudah pengoperasiannya. Itu dia. Itu. Nggak ribet. Dan bahasanya di sini bahasa Mandarin kalau kita. Oh nggak, ini bahasa Indonesia. Oke, okay, kalau pengen challenge mungkin nanti pengaturannya bisa diatur dengan bahasa Rusia ya. Bisa. Oke. Okay. Dan bahasa Maldives bisa juga. Oke, okay, selanjut. Oke. Okay. Nah, yang selanjutnya ini coki ini sama kayak selanjutnya yang tadi. Cuman ini versi jumbonya, versi besarnya. Ini sama-sama noodle maker ya teman-teman ya. Hmm. Jadi kalau tadi mungkin buat mie-nya yang porsi kecil, ya. Buat ini Anda yang cateringan mungkin, yang cateringan bisa. Dan mungkin keluarga bagi Anda ini tidak percaya KB, jadi anaknya banyak. Bener. Ini cocok banget karena ini jumbo. Ya, ini hajatan noodle friendly, maker. Hajatan friendly dan friendly ini. Ya, ya, ya. Oke. Okay. Berat ya? Tolong digeserin dulu. Lebih berat. Wih, ini budi banget bro. Jadi cara bikinnya udah pasti banget nih, tinggal masukin apapun tepung, adonan, tinggal dia muter, nanti dia akan keluar dari sini bro. Ya, yang ya kan? Mie. Bahkan bisa langsung orang mangap di sini bisa. Bisa, ini bisa juga. Karena ini mie-nya langsung ngateng di sini. Ya, dikasih saus aja dikit. Benar, gitu. Ya kan? Langsung santap. Jumbo Noodle Maker. Yes. Oke, langsung ke item selanjutnya. The next item. Oke, selanjutnya Coki. Nah, ini salah satu ultimate ya. Ultimate dan warnanya sekali lagi Oxone menghadirkan warna-warna yang lucu banget ya. Yes. Kita langsung unboxing. Ini gede banget Coki, bantu. Nah, ya. Pelan-pelan. Ini sayang gabusnya jangan sampai rusak ya karena okay. Ini kita loain nanti. Ya. Udah gede banget cu, harus 4 orang. Oke. Nah, bisa. Wih, sumpah. Warnanya sih keren parah bro. Yang ini dia. Ini kalau temen-temen nggak teliti dikira speaker JBL nih, karena oh ya benar. Warnanya tuh sangat-sangat apa ya, kayak retro-retro gitu teman-teman. Iya benar, retro-retro. Benar. Tidak seperti oven biasa yang hitam-hitam doang, tapi ini lucu banget sumpah. Ini adalah oven tipe berapa ini tadi? Ini tipe Popstar Oven Series. Ini adalah Popstar Oven Series teman-teman ya. Yes. Lucu banget, nanti gimana-gimananya cara masaknya kita akan selanjut di video-video dan selanjutnya. Dan kalau ya memasak biar nggak boring, lagi ngoven nggak boring, bisa di setel lagu-lagu. Benar. Bukan. Okay. Bukan radio. Oke, dan yang terakhir Coki, nah, ini adalah dispenser yang baru pertama kali saya lihat. Dispenser desainnya sudah pasti bro. Ya, futuristik ya. Futuristik. Bisa saya kira tadi ini mobil Tesla Coki, nah, karena iya, warna dan desainnya itu modern banget ya teman-teman ya. Dan dikasih roda aja ini. Warna hitam putihnya matching banget. Elegan ya. Elegan dan pencetannya nggak bunyi ketak ketak. Enggak. Gitu. Ya. Jadi ini nggak mengganggu. Soalnya di rumah tuh pernah dikomplain Pak RT gara-gara ngambil air tuh kekencengan, berisik. Jadi kalau ini kan, oh ya ini kan soalnya dilengkapi dengan noise cancelling yang bagus. Noise cancelling. Oke. Itulah tadi teman-teman ya. Yes. Barang-barang dari Oxone, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat Oxone yang sudah mengirimkan berset-set. Perlengkapan untuk menjadi professional chef. Makanya buat teman-teman langsung aja cek Instagramnya Oxone Online. Kalian cek di situ banyak item-item terbaru, alat-alat terbaru yang sudah pasti dijamin mantap, dan juga desainnya Coki ya. Desainnya udah futuristik, elegan, semuanya diborong sama Oxone. Diborong semuanya. Oke. Kalau begitu nantikan video masak-masak saya menggunakan alat-alat Oxone. Dari Oxone. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Terima kasih Oxone Indonesia. Oxone lover. Lover.